Hey, what up, Ityo? Selamat petang. Hari mulakan dengan video intro aku tengah makan. Now. Aku tak vlog pada pagi. Macam biasa lah, alasan aku malas kan. Aku planning nak kemas aku punya workstation ni dekat office, tapi aku malas juga. So biarkan je lah, by end of this week hopefully semua dah clear. Seminggu kan cuti. Lagipun sebelum tahun baru Cina tu aku agak sibuk untuk menyediakan barang-barang dihantar selepas Chinese New Year ni kan. So hari ni lah hari yang antara busy minggu ni. Aku akan cerita apa benda yang aku buat. Sebab hari ni aku tak ada bergerak ke mana-mana sangat. Aku duduk dekat depan komputer dan menyelesaikan masalah-masalah klien aku. Antaranya adalah design ini. Ni design ni. Ini adalah design yang di request oleh Fatin. Aku cakap aku dah lama aku tak buat design kan. Last week aku ceritakan FE. Ini adalah konsep yang simple. Aku ambil daripada website diorang, which is ini Dolphin. Dari pokok ni lah. Banyak benda yang boleh tengok kat dalam website ni. Fatin minta aku buat benda-benda macam ni. Kira benda-benda macam ni digunakan semula ke dalam aku punya design. So what, apa yang aku buat adalah elemen-elemen yang tersebut di dalam dalam gambar yang aku buat tadi tu adalah ni lah. Ini first konsep aku ambil daripada banner dia orang. Fatin dia nak benda yang ambil daripada website. Kita tak payah fikir banyak sangat. Dan lagi satu, benda ni rapat dengan klien. So aku ikut je lah cakap dia. Dia nak jumpa klien kan. So ini adalah first konsep yang aku buat. Lepas tu aku ambil lain punya elemen yang ini. Aku terak kepada share banner tadi. Ini logo Dolphin. Ini ini adalah pet shot. Ada beberapa. Ada beberapa pet shot yang menarik. So ini adalah hasil kerjanya. Bear in mind guys, aku buat ikut apa yang klien aku cakap. Sebab menjadi seorang designer, ikut cakap klien adalah lebih penting daripada kau punya creativity. Sebab kalau kau tak boleh menyelesaikan masalah klien kau, buat apa kau nak jadi designer kan? Lebih baik kau duduk rumah, kau jadi fine artist, bukan jadi graphic designer. Ya, yeah. So elemen-elemen tu aku susun dalam satu folder. Ini kena organize sikit. Bila dah susun, aku ambil dan transfer ke dalam Photoshop. Letak sikit aku punya konsep. Yang pertama macam aku cerita dulu sebelum-sebelum ni, ini adalah signature untuk klien. Diorang nak tengok logo diorang dekat dalam artwork diorang, dalam superimpose yang bakal dibagi kat diorang untuk beli medium daripada company aku. Benda-benda macam ni, ni aku letak sendiri, susunan layout dia. Awan dekat belakang aku trace balik daripada yang ini. Daripada yang ini, awan dekat belakang aku trace balik dan untuk letak kat dekat sini. Ni awan belakang ni. Dan aku susun balik. Font dia ni aku cuba cari dekat internet yang seakan-akan lah. Tapi dia tak ada menepati cita rasa aku. Ini yang terbaik aku guna lah. Apa yang ada kan. Lepas tu ni bubble ni, zero fat, cholesterol, mulch fiber, real coconut, apa benda semua ni aku ambil daripada ni lah. Artwork ni ni aku susun balik, crop sini, crop sini, pusing letak atas dia. Sebab benda ni, banner ni dia melintang, aku nak dia menegak ke atas. Jadi benda ni aku letak dekat, susun dekat atas. Kelapa ni biar lah kat sini, dah comel lah tu. Kemudian kita tengok footer dia. Footer dia aku tak ada idea sebenarnya, selain daripada letak pet shot yang disusun. Pet shot ni aku ambil daripada website diorang, daripada katalog diorang sendiri. Dah cantik dah tu, format PNG, tak ada background. Aku tak payah penat-penat nak cuci. Dan bawah ni adalah, bukan ice cube eh. Ada orang ingat bawah ni macam ice cube. Ini bukan ice cube, dia dah tak ada kukur. Selain aku buat design, aku juga dah render daripada pagi tadi. Ada 5 video aku tak silap, 73 sampai 77. Kemudian ni sekarang ni aku tengah render lagi satu video untuk episod 78. Hari ni aku pum upload. Sebab apa? Aku tak ada internet connection yang baik dekat rumah. Kampung tak ada internet connection. Handphone aku tak apa canggih untuk tarik internet dengan lebih kuat. Kebiasaannya hari sini memang aku akan upload 2, 3 lebih dari 1 lah. Sebab hujung minggu aku tak ada internet. Kat rumah aku tak ada internet. Jadi
Aku upload terus kat office. Office saja tempat internet yang laju untuk aku buat kerja YouTube ni. Di samping tu, aku nak ucapkan takziah dekat my boss. Tadi boss aku Mike, dia terpaksa balik awal sebab bapak dia sakit dan ada kat hospital. Nampak tak? Aku punya live sekarang ni back to back tau. Kawan aku Faizal sehari meninggal dunia. Bapak mertua aku meninggal dunia. A few of our friends, mak opak dia orang, ada yang pakcik orang meninggal apa semua kan. So this week starting dengan Mike punya bapak pula sakit. Aduh, kesian tu. Aku tak tahu lah aku ni nasib malang ke atau memang musim-musim orang sakit, orang meninggal ni. Tak tahu lah, mungkin lah dengan cousin aku lah starting daripada last week dia meninggal dulu. Oh ya, yeah, itu saja untuk hari ni. Kita bertemu di lain rancangan. Cik, di lain rancangan. Kita bertemu lagi esok dalam waktu yang mungkin. Taklah, selalu aku upload vlog aku petang kan. So, aku cakap petang lah sebab aku tak ada masa lain selain daripada petang untuk upload selepas off hour. Aku ialah YouTuber sengket, designer pun gaji bukan gaji besar kan. Ya, yeah, see you tomorrow guys. Bye.